Award 2013 ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia kepada perusahaan asuransi meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi sosial, dan juga asuransi. Namun sebelum kita sebutkan para penerima penghargaan Bisnis Indonesia Insurance Award 2013, kita akan sedikit mendengarkan paparan teknis penilaian yang akan diberikan oleh Bapak Honorer Sinaga sebagai Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Insurance Award 2013. Ya, silakan kepada Bapak Honorer Sinaga untuk bisa memaparkan teknis penilaian. Kelompok reasuransi penerima penghargaannya adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia TBK, PT Reasuransi Internasional Indonesia. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dari PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia TBK, dan juga PT Reasuransi Internasional Indonesia. Kami persilakan masing-masing perwakilannya dari masing-masing perusahaan untuk langsung naik ke atas panggung untuk dapat menerima penghargaannya ya di acara Bisnis Indonesia Insurance Award 2013. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kategori The Most Reliable Kelompok Reasuransi. Dan kelompok asuransi sosial adalah PT Jam Sostek Persero. Selamat. Kita akan lanjutkan lagi masih di kategori yang sama untuk kelompok asuransi jiwa. Penerima penghargaannya adalah PT Indolife Pensiun Tama, PT Asuransi Jiwasraya Persero, PT CIMB Sun Life. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung sekali lagi dari PT Indolife Pensiun Tama, kemudian PT Asuransi Jiwasraya Persero, dan juga PT CIMB Sun Life untuk naik ke atas panggung mewakili perusahaannya. Ya. Nah, kira-kira siapa nih? Glenn. Betul, masih ada satu lagi yang belum naik ke atas panggung. Kira-kira siapa nih? The best dari kategori The Most Reliable. Kelompok asuransi jiwa ya. Kita tunggu. Baik. Dan untuk The Most Reliable untuk kelompok asuransi jiwa, the best kategorinya adalah PT Indolife Pensiun Tama.